song list. Hai Sobat Kom, siapa sih yang di sini tidak tahu Ayu? Gadis cantik multi talenta yang tidak hanya jago nyanyi tapi juga jago acting. Nah, di episode ini Hitlist Special akan membahas tentang Ayu. Lee Jeun atau yang akrab disapa Ayu adalah seorang aktris dan penyanyi asal Korea Selatan yang lahir pada 16 Mei 1993. Ia mulai debutnya pada tahun 2008. Dan tahukah kalian kalau nama Ayu sendiri diambil dari kata I and You yang kemudian disingkat menjadi Ayu dan melambangkan kita menjadi satu dalam musik. Tak hanya bernyanyi, Ayu juga sudah banyak membintangi drama Korea. Seperti saja Dream High, Bell Ami, Persona, Moon Lovers, Hotel Luna dan masih banyak lagi. Dan baru-baru ini Ayu merilis album dan lagu baru yang berjudul Lilac dan langsung merajai sejumlah tangga lagu iTunes setidaknya di 11 negara seperti Korea Selatan, Brasil, Israel, Norwegia, Hong Kong, Kamboja, Malaysia, Singapura, Taiwan, Sri Lanka dan Filipina. Ia juga mengungkapkan alasan memilih judul Lilac pada albumnya. Dalam bahasa bunga, Lilac berarti kenangan masa muda. Ia ingin memasukkan kenangan masa usia 20-annya sambil menyambut kedatangan usia 30. Selain lagunya yang berjudul Lilac, di album ini ada juga lagu Coin yang video klipnya dirilis selang sehari. Di sini, Ayu tampil layaknya dewa judi pada film Taza yang dengan mudah memenangkan berbagai permainan kartu dan menunjukkan sisi karismatiknya. Alright, Sobat.com, kamu sudah nonton belum video klipnya? Komen di bawah ya, apa pendapat kalian soal album terbaru dari Ayu. And thanks so much for watching, see you next week on Hitlist.